set pertama. Langsung Mika, langsung dari ke belakang, kali ini penyerang kedua ke tengah, dipukul dari tengah, kali ini dapat diterima, umpan tinggi, kali ini dipukul keras. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan, langsung kedua kalinya. Apa yang terjadi? Colek-colek, kali ini umpan lagi tinggi, dipukul keras. Ya, baik sekali saudara. Kali ini serangan dilakukan CRKB anak lapang Gorempang, kali ini berhasil dilakukan skor 2-0. Ya, kembali kali ini CRKB saudara Dika, Dika Nurdiansa akan lakukan save. Kali ini langsung ke belakang diterima, kali ini siapa dia yang di depan, umpan tinggi dipukul, gagal kembali pukulan karena diblocking satu pemain dari CRKB. Nah, menambah poin 3-0. Masih Dika Nurdiansa anak lapang CRKB lakukan save. Kembali kali ini pendek dapat diterima, umpan dari tengah, selamatkan bola ke tengah, umpan pendek menemui tujuh, kali ini dipukul keras. Wahai CRKB berhasil berlaga di lapangan sendiri, kali ini tambah poin 4-0. Ya, masih CRKB Dika Nurdiansa akan melakukan save, ancang-ancang lakukan sudah, kali ini terima ke belakang 12, umpan tinggi langsung dipukul, gagal pengembalian bola sehingga tambah poin kembali untuk CRGB 5-0. Kali ini masih tetap Dika Nurdiansa dari anak lapang CRGB Gusung Gelimbang, kali ini langsung lakukan terima, siapa dia, umpah gagal kembali karena memang licin bolanya. Ya, keburu hujan, sayang sekali tambah poin kembali 1-1, terus CRGB bertambah poin. Terima, siapa dia, umpan tinggal gini dipukul, gagal sekali dua orang pemain CRGB, ya, menghadang ataupun memblocking sehingga bola tidak melintasi, tambah poin kembali 7-0 set pertama. Langsung nikah kali ini kembali diterima, siapa dia, umpan tinggi langsung ke tengah, penyematan bola diterima, kali ini siapa dia, umpan tinggi ke belakang, langsung pukul dari belakang, masih dapat diterima, umpan dua kali, ke belakang pendek saja ke tengah, umpan nomor 7 pukul keras. Ya, baik sekali saudara, kali ini rupa-rupanya anak lapang berlaga sangka sangat baik sekali, skor sementara 8-0. Kali ini tetap penerian bola, umpan tinggi nomor 17, sayang gagal sekali saudara. Kali ini rupa-rupa yang licin bola tidak bisa dipukul kembali, gagal tambah poin untuk CRGB. Masih Dika terima, siapa dia, umpan dari tengah dipukul ke belakang saja, kali ini dapat terima, umpan tinggi, kali ini siapa dia, dipukul di belakang, masih sayang sekali saudara. Kali ini pengembalian bola walaupun satu kaki ke belakang terlalu jauh, nambah poin untuk CRGB kali ini 8-10. Masih CRGB. Ya, saudara-saudara, di set yang pertama rupa-rupanya kali ini tim out, ya, meminta dari kedua tim. Untuk sementara CRGB masih memimpin dengan skor sementara 10-0. Apakah untuk PBR Cikarang kali ini bisa menambah poin ataupun menyusul daripada ketinggalan, silakan saksikan setelah tim out dilakukan. Ya, kali ini tetap memimpin CRGB untuk kali ini 14 dengan skor sementara. Masih tetap siapa dia, langsung nomor 7 lakukan shoot ke belakang, kali ini nomor 4 lompong ke belakang, dipukul dari belakang, kali ini dapat diterima, dipukul kembali, dapat diterima, siapa dia dari tengah, umpan tinggi dipukul nomor 1, baik sekali rupanya saudara, tetap menerobos karena pukulan yang sangat keras sekali daripada PB Cikarang, kali ini menambah poin 3-14. Ya, kali ini langsung fokus saja. Kali ini rupa-rupanya pengembalian ataupun serangan bertubi ataupun kembali untuk CRGB menambah poin 15-2 kali ini. Nah, di set yang pertama kali ini tetap CRGB masih akan melakukan save. Kali ini siapa dia, ancang-ancang lakukan tinggi sekali, langsung pukul dengan kali ini diterima ke belakang, kali ini umpan berubah dipukul keras, masih dapat diselamatkan nomor 7, umpan tinggi dipukul keras, sayang sekali pemblockingan bagus sekali dari PB Karang, kali ini berhasil tambah poin untuk PB Karang 3-15. Ya, Felix Cikarang kali ini nomor 12 akan melakukan save, kali ini masih akan lakukan sudah, kali ini ke belakang nomor 7, umpan pukul, bagus sekali sistem yang dilakukan daripada anak lapang CRGB Rusun Gorempang, berhasil mematahkan lawan sehingga tambah poin menjadi 16-3. Gagal kembali poin untuk CRGB 74.
terima umpan tinggi dipukul. Ah, masih bisa disundul saudara. Ya, kali ini sayang sekali walaupun luar disundul. Kali ini gagal dikembalikan, masih tetap CRGB. Ya, menambah poin 21-4. Ya, penerbang bola kurang sempurna dilakukan untuk pada Cikarang sehingga satu persatu menambah poin untuk CRGB 22-4 di set yang pertama. Langsung lakukan, terima nomor 10 umpan tinggi dipukul di tengah. Ah, gagal melenceng, tidak melintasi net sehingga tambah poin kembali untuk CRGB 23 next point 4. Ya, langsung saja kali ini rupa-rupanya penguatan bola yang sangat baik dari PB Cikarang kali ini dikembalikan. Ada nomor 7 dari tengah, kali ini umpan dipukul. Ya, dikat kali ini siapa dia yang dipukul? Ah, sayang sekali rupa-rupanya bola sangat sulit untuk dikembalikan. Ya, walaupun memang kali ini rupa-rupanya mati-matian membela, tidak dapat dijangkau sehingga poinlah bola ataupun ganti poin untuk tambah PB Cikarang 5 next point kali ini. Ya, nomor 7 umpan tinggi ke tengah saja dipukul dari tengah, kali ini terlalu melebar jauh di luar lapangan. Tambah kembali poin menyusul satu persatu dari PB Cikarang menjadi 6 next point 23 kali ini. Ya, kesalahan dilakukan penerimaan untuk daripada pemain CRGB kali ini. Tambah poin satu persatu menyusul daripada PB Cikarang kali ini. Ya, rupa-rupanya langsung lakukan siap. Ah, gagal kembali kali ini karena memang bolanya licin. Ya, diguyur hujan kali ini. Rupa-rupanya tidak sempurna untuk siap kali ini. Langsung dari atas kali ini pukul saja diterima. Siapa yang ditunjuk umpan tinggi dicontek pendek. Baik sekali walaupun memang tidak kali ini dipukul karena memang kali ini berhasil dilakukan untuk anak PB Cikarang. Lakukan sudah, terima dari pinggir saja. Namun ah, kali ini mati langkah dari PB Cikarang. Kali ini rupa-rupanya ya next point ataupun ya game 25-8 lah, sudah kelihatan ya. Wah, itu rupa-rupanya saudara antara PB Cikarang berhadapan dengan CRGB Dusun Gelempang kali ini ya dimenangkan oleh CRGB Dusun Gelempang. Ya, masih CRGB kali ini lakukan save ke belakang, terima nomor seberapa kali ini, nomor 12 mungkin, langsung pukul ke belakang dapat terima nomor 47 langsung dari tengah kali ini contact kene. Ah, gagal karena memang penerimaan bola yang kurang sempurna sehingga tidak bisa dikembalikan secara sempurna. Tambah poin untuk CRGB, langsung lakukan sudah, terima ke belakang umpan 12 dipukul pendek, gagal kembali karena terlalu lemah cukilan contekan daripada PB Cikarang kali ini. Tambah poin untuk CRGB, masih CRGB. Dika Nurdiansa kembali langsung lakukan serve, terima umpan tinggi ke belakang, langsung saja kali ini dibiarkan karena memang di luar lapangan ataupun kontrol yang baik kali ini dibiarkan bola jatuh di lapangan. Kembali nomor 12 umpan tinggi ke belakang. Ah, dipukul keras. Ah, namun dapat di blocking nomor 3 kali ini, masih tetap di blocking kembali. Apa yang terjadi? Ah, rupa-rupanya meraba-raba net kali ini untuk pemain nomor 3 kali ini ya. Saudara melakukan kesalahan, terjadi pindah poin untuk PB Cikarang 2-4. Ya, langsung saja terima dari belakang umpan nomor 7, apa yang terjadi? Kembali semi dilakukan gagal, tidak kena tangan ya. Kali ini menambah poin untuk PB Cikarang. Apa yang terjadi? Ya, rupa-rupanya sweet daripada rekan sendiri sebelum bola tak sampai kali ini dilakukan kesalahan CRGB. Kembali tambah poin untuk PB Cikarang. Ya, kembali kesalahan dilakukan PB Cikarang. Kali ini tambah poin pindah untuk CRGB 5-4 di set yang kedua. Masih ya CRGB lakukan serve, terima ke belakang umpan nomor 12 kali ini, langsung contek. Masih siapa yang kedua umpan kali ini nomor 12. Ah, apa yang terjadi? Rupa-rupanya salah pengertian dari pemain untuk CRGB sehingga kali ini bola jatuh di lapangan sendiri, pindah kembali untuk PB Cikarang. Lakukan sudah, kali ini masih tetap umpan tinggi. Ah, contek pendek ke belakang, masih ada nomor 11 umpan tinggi dipukul langsung. Ah, apa yang terjadi? Mungkin di blocking dua pemain CRGB, berhasil dilakukan tambah poin 6-5 di set yang kedua. Masih 6-5, langsung lakukan sudah kali ini, terima siapa dia nomor 12 umpan tinggi dipukul. Ah, langsung di blocking pemain nomor 2 dari CRGB kali ini, berhasil melakukan tambah poin untuk di set kali ini 7-5.
Ya, masih CRGB akan melakukan set nomor 3, umpan tinggi langsung pukul dari belakang, terima saja nomor 4, ke tengah saja kali ini penyematan bola ke belakang nomor 3 kali ini, umpan tinggi tepat, dipukul bagus sekali saudara, bola jatuh di ruang yang kosong sehingga tambah poin kembali untuk CRGB Dusun Gelempang dari Cikarang, 7-11 di set yang kedua, 7-11 kali ini, siapa dia, umpan tinggi, pukul baik sekali saudara, mungkin mengintip dari belakang saudara-saudara rekannya sendiri bekerja sama dengan mematahkan lawan, kali ini tambah poin untuk CRGB 12-7. Terima nomor 12 umpan tinggi langsung pukul kembali, sayang sekali, walaupun memang bola tanggung sayang terlalu jauh ya, kali ini rupa-rupanya masih tetap poin dilakukan untuk CRGB Dusun Gelempang, tambah poin menjadi 13-7. Ya, langsung lakukan. Apa yang terjadi? Ya, rupa-rupanya sweet daripada pemain untuk PB Cikarang. Ya, sebelum mungkin bola melintasi sudah dilakukan, itu berarti melanggar peraturan sehingga kali ini dinyatakan poin untuk PB ataupun untuk CRGB. CRGB masih tetap melakukan umpan tinggi, langsung kali ini diterima kembali saja karena memang sangat keras yang kali ini, umpan tinggi Dika, kali ini rupa-rupanya apa yang terjadi, kali ini rupa-rupanya karena memang diblocking dari pemain PB Cikarang, kali ini mental saudara membuahkan pindah poin untuk PB Cikarang 8-14 di set yang kedua. Ya, terima, siapa nomor berapa kali ini, ke belakang saja nomor 3. Ya, ke belakang kembali nomor 12 umpan tinggi kali ini, contek pendek ke belakang, masih ada siapa kali ini, Dika kembali ke belakang kali ini, siapa dia nomor 12, ke tengah saja umpan tinggi langsung pukul ke belakang, sangat tanggung kembali jatuhnya bola di tengah lapangan sehingga dibiarkan, kali ini tambah poin untuk PB Cikarang 9-14, 1-1 bertambah untuk PB Cikarang kali ini. Ya, pukul saja kali ini dapat diterima jatuh pemain kembali ke tengah lapangan nomor 2 umpan tinggi kali ini dipukul di tengah. Ya, baik sekali saudara, kali ini walaupun memang dari tengah lapangan karena bola sangat licin, penerimaan yang kurang sempurna dari PB Cikarang sehingga tambah poin untuk CRGB nomor 9, langsung lakukan ke tengah, diterima, dibiarkan saja karena penyebaran tanggung bola siapa yang dituju, kali ini dibiarkan saja nama poin CRGB 16-9. Ya saudara-saudara, di set yang masih Dika, kali ini langsung lakukan ke tengah, umpan siapa dia, ke tengah saja kali ini, langsung cukup dari tengah, kali ini gagal karena terlalu melebar jauh di lapangan, terus bertambah satu persatu untuk CRGB, lakukan sudah, baiklah kali ini, tanggung penerimaan bola dengan rekannya sendiri, tidak bisa dikembalikan dengan sempurna, membuahkan tambah poin untuk CRGB, 21-10, masih CRGB, Dika, bagus sekali, namun kali ini dapat diselamatkan oleh Junior. Wah, apa yang terjadi, sayang sekali memang kelihatannya ya, ruang yang kosong oleh lawan kelihatan kali ini dimanfaatkan dengan baik, kali ini pindah kembali untuk PB Cikarang, langsung seperti dari belakang, umpan pendek saja kali ini masih nomor 3, umpan kali ini pendek, bunuh saja, wow, baik sekali menunggu di atas saudara, kali ini bola datang langsung disambar saja, kali ini jarang dilakukan para pemain yang profesional, kali ini dilakukan untuk anak-anak CRGB Dusun Gelempang, masih Gelempang nomor 7, langsung saja kali ini, sayang sekali saudara, rupa-rupanya terlalu jauh di luar lapangan, kali ini set yang kurang benar, kali ini bahkan pindah poin untuk PB Cikarang, kembali lakukan untuk kali ini umpan pukul saja, apa yang terjadi, baik sekali saudara, mungkin kerjasama beberapa anak-anak dari CRGB telah sepakat ya, jadi saling membantu, kali ini bagus sekali dengan skor jauh ketinggalan daripada PB Cikarang, ya pukul saja pendek kembali membela nomor 7 umpan, baik sekali kali ini masih dapat diselamatkan dari belakang, keunggulan kali ini sayang sekali terlalu melebar penerimaan bola dari nomor 3 CRGB kali ini membuahkan pindah untuk PB Cikarang 13-20. Ya, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Kembali dilakukan kesalahan. Ya,
rotasi antar rekan sendiri, bola belum melintasi, kali ini dilakukan kembali tambah poin untuk CRGB. Next point untuk CRGB. Umpan clear, langsung jajah kali ini. Sayang sekali. Ya, next point 24-13 di set yang kedua penentuan kali ini. Langsung saja kali ini. Ya, terima dari belakang kali ini. Biarkan saja ke tengah kali ini. Siapa yang nomor 4 kali ini? Pukul saja. Baik sekali ya, Gim. Dengan skor 25-14 di set yang kedua, yaitu skor 2-0 dimenangkan oleh anak-anak CRGB Dusun Kalempang. Ya, itulah saudara pertandingan ataupun permainan antara CRGB dengan PB Cikarang dimenangkan oleh anak-anak CRGB Dusun Kalempang dengan skor 2-0.